Pasien Emil ya? Dr. Suryal sekali bu, pertemuan tenang, ibu, dia jadi kembar empat. Ibu gak usah takut, tenang bu, tenang bu, tenang bu. Bu tenang ibu, tenang. Itu ada 1, 2, 3. Ada 3, bentar pak ya. Ya Allah kembar 3 loh bu. Ini bu, ibu bentar, bentar, kita mau lihat denyutnya. Ibu tenang bu. Gak apa-apa, gak apa-apa, tenang aja bu, tenang bu. Ini denyut jantungnya ibu. Ini sudah berdenyut. Oke. Terus ini satu lagi. Terus ini yang ketiga. Kembar 3 ya. Bentar. Bentar ibu, tenang ibu. Ibu gak usah takut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang aja bu. Tiga loh pak. Bentar bu, ibu tenang bu, tenang bu. Bu tenang ibu, tenang. Dia nggak usah nangis sakit sini. Trauma. Itu yang pertama. Tiga bu. Tiga pak nih. Ini kan 1, 2 ya. Terus satu lagi. Padahal program kita baru sekali kan bu ketemu. Iya. Iya bu. Nih yang satu. Bu, oh, tenang bu, udah mau selesai. Kembar 3 pak. Kembar 3 bu. Berarti obat yang dari saya sisa banyak lah bu ya. Yang ABS masih ada sih. ABS masih ada. 3 pak. 3 ya. Ibu tenang. Kita hitung ya pak ya. Bu, 1 ya pak ya. Ya. 1 ini udah berdenyut juga gak nih? Denyut juga ya, 1. 2. 3. Terus 1 lagi mana? Bentar bu. Bentar ibu. Oke, bentar. Bu, ibu takut sekali. Tenang ibu, tenang. Ini trauma dong. Gak usah, ini kan gak sakit ibu. Bu, tenang bu. Bentar ibu, tenang bu. Empat pak. Iya ini. Empat bu. Ini. Ya empat. Benar empat ya dok ya. Iya. Ya Allah, lagi-lagi luar biasa. Pasien Promil yang hanya sekali berjumpa, ternyata diasisi Allah dan banyak banget bonusnya. Kembar 4. Sungguh segalanya mudah bagi Allah. Oh ya, beberapa pasien Dr. Suryo memang jadi kembar. Yang kembar 2 sih masya Allah banyak banget. Kalau yang kembar 3 ada beberapa. Ini contohnya. Dan baru kali ini ketemu yang kembar 4.